saya Farihatun Nasriya. Saya adalah mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya Ananda Muklis Rahmaputra. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 7. Nama saya Ilham Maulana dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Saya sekarang semester 3. Kalau yang saya lihat, fasilitas di sini kurang baik, Kak. Tapi semangat belajar adik-adik di sini sangat tinggi. Peran orang tua juga kurang dalam mengkontrol anaknya, sehingga ketika pasca sekolah, mereka kebingungan untuk kedepannya setelah lulus. Kalau saya melihat dari semangat anak-anak di Desa Andamui ini untuk belajar sangatlah tinggi. Tapi Kak, kalau melihat fasilitas yang ada di desa sini sangatlah kurang untuk menunjang pendidikan di sini. Rumah baca ini sendiri sebelumnya memang sudah ada, tapi kami berlima berinisiasi ingin mengoptimalkan kembali kegiatan yang ada di rumah baca ini. Kami akan mengoptimalkan kembali fungsi rumah baca ini dan akan mengembangkan keterampilan masyarakat sekitar dan juga memperdayakan masyarakat sekitar dengan social planner project. Karena melihat tingginya semangat belajar dari anak-anak di Desa Andamui, yang sudah kami lakukan, kami selalu rutin setiap minggu mengadakan agenda, yaitu membaca sama tahsin di TBM ini. Harapannya bisa menambah wawasan anak-anak, bisa menambah ilmu, jadi supaya anak-anak itu lebih kreatif lagi, bisa lebih bermanfaat nanti kalau mereka sudah selesai dari sini. 1, 2, 3, 4. Itu kasih mama atau jika saparan kan? Putar.